Seorang ibu hamil di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, melahirkan seorang bayi perempuan di atas perahu pada Minggu 14 November 2021. Bayi dengan berat 3,1 kg tersebut lahir saat ibunya dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Sungai Durian menggunakan perahu bermesin tempel. Bumil tersebut terpaksa dibawa ke Puskesmas dengan perahu melewati Sungai Melawi karena sejumlah ruas jalan terendam oleh banjir sejak beberapa pekan terakhir. Kartini, 39 tahun, warga Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang ini dilarikan ke Puskesmas Sungai Durian pada Sabtu 13 November 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Istri dari Abdul Muin, 47 tahun ini dibawa ke Puskesmas Sungai Durian menggunakan perahu bermesin tempel. Dalam perahu terdapat 7 orang terdiri atas 4 laki-laki dan 3 perempuan. Saat dalam perjalanan, perut Kartini sudah mulas dan ia tak kuat menahan dan akhirnya bayinya itu lahir saat dalam perjalanan menuju ke puskesmas. Setelah bayinya lahir, Kartini khawatir karena ari-arinya belum lepas. Sesampainya di tepi pantai, keluarganya langsung menghubungi posko terdekat di Jalan MT Haryono. Laporan diterima pos Damkar Sintang pukul 00.15 oleh Surya Effendi. Setelah itu, anggota tim Damkar yang tergabung dalam Satgas Penanganan Batingsor dan juga 2 orang bidan puskesmas bergegas menuju pantai. 2 bidan itu adalah Latifah Zahro atau Ipeh dan Elizabeth Okavia yang membantu penanganan pasca persalinan di atas perahu. Desi Tri Utami, bidan di UPTD Puskesmas Sungai Durian, mengatakan saat bidan tiba, bayi sudah lahir dan kondisi bayinya menangis kuat. Adapun semuanya dalam keadaan baik. Sebelum dievakuasi ke Puskesmas Sungai Durian, bidan Ipeh dan Elizabeth melakukan tindakan pemotongan plasenta di atas perahu. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.